Balik lagi sama gue Syarif Nagib. Di video kali ini gue mau review tentang blok 100cc punya PTS buatannya Taiwan. Dia kondisinya baru ini, barang dari luar Taiwan. Sehernya peruntukan 100cc, tapi bisa dipakai 90cc dan bakal lebih enak. Jadi gue juga sebenarnya jualan ini. Banyak yang nanya, bang, gimana dong bang kalau udah dipakai di PTS gue atau gimana? Kalau udah dipakai enak apa enggak apa gimana? Langsung aja kali ini kita review, nanti kita unboxing. Ini harganya murah banget, di bawah 1 juta. Peruntukan PTS ya, spesial juga bisa pakai. Oke, biar nggak kelamaan langsung aja kita unboxing. Langsung kita buka. Kondisinya begini nih, dia ada styrofoamnya, kardus, ini buatan luarnya, kode serinya, dapat ring seher pasang baru. Dapat pen. Ini untuk penebal seher. Ringnya, penebal ring. Ini pen. Pistonnya standar sama klip. Ya, ini bloknya nih. Tuh. Ini untuk 100cc ya peruntukannya, karena dia emang cetaknya cuman untuk 100cc aja, tapi 90cc pun kalau pakai yang ini bakal lebih enak ya. Ini pembuangan, di sini juga ada logo Piaggio nya nanti kamera kesini biar lebih dekat, biar lebih enak. Oke, kali ini kita mau pasang blok import Taiwannya yang harganya nggak sampai 1 juta ini ke mesin PTS yang baru kita rakit nih. Langsung aja kita nikmati videonya.
Oke, ini jadi blok buatan Taiwannya udah terpasang di PTS 100cc gua. Kemarin udah gua kasih sedikit video tentang pemasangannya. Emang ini kondisi mesinnya Ryan turun total, kita rapin total, bloknya kita pakein yang Taiwan. Biar lo gak penasaran, langsung aja kita cobain gimana nyalanya enak enggak, jalannya enak enggak, atau kasar apa enggak. Langsung aja bro, sekarang kita nyalain. Sampai ngetuk banget. Enak, biasanya bisa kasih begitu. Pribadi ini blok enak, standar, nggak macem-macem. Lu bisa pakai blok ini, harganya murah. Karena blok orisinilnya yang Italia itu, kalau lu dapat nos tuh pasti sekitar 4-5 jutaan. Ini juga size-nya sama 0M, cuman dia produksiannya aja Taiwan. Buat dipakai oke. Dan buat lo yang mau nyoba, silakan coba, harga terjangkau. Makasih udah nonton videonya.